Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan good morning. Sekarang kita masuki topik kedua kita hari ini, musik yang menyembuhkan. Ada dua subbab dari musik ini. Jadi thanks God hari ini cerita musik yang menyembuhkan. Sini ada Agung Tut, ada Pak Made Susante, ada Pak Dewa Suwena akan membikinkan aransemen musik terhadap mantra Guruji mudah-mudahan. Karena mantranya nanti akan dibagikan sebagai energi kesembuhan di sosial media hampir tiap hari. Bersamaan cerita musik datang langkah indah menuju aransemen musik yang lebih indah. Ada dua chapter sahabat tercinta mengenai musik yang menyembuhkan. Yang pertama adalah music as mirror. Yang kedua music as healer. Jadi kita mulai dengan bab yang pertama, yaitu musik sebagai cermin pertumbuhan jiwa kita. Dulunya Guruji yang dengar dari seorang guru dari India. Guruji rahasiakan, seorang guru Hindu dari India. Tapi setelah lihat, dengar, oh ini benar. Jadi, sekarang kita cerita musik sebagai cermin kita. Nah, orang-orang yang punya energi blockage, jadi halangan energi di bawah, ini ada cakra satu, cakra dua, biasanya berkaitan dengan seks. Biasanya suka dengan musik yang berbau drum. Duk. Makanya dugem, dunia gemerlap, dunia malam. Thanks God guru juga pernah masukin. 27 tahun tinggal di Jakarta cuma sekali masuk ke dunia gemerlap. Sekali itu pun ngantar ibu ulang tahun. Minta diantar gedung sama putrinya Wika. Jadi yang bergerak di dunia gedung-gedung itu dua wanita itu. Istri Guruji sama putri yang pertama. Guruji cuma nunggu di kursi seperti orang bodoh. Itu memberi mirror bahwasanya cakra satu dan kedua Guruji relatif tidak ada masalah. Makanya relatif aman di dunia itu. Nah, anda-anda yang punya halangan energi blockage di cakra satu dan dua berkaitan dengan seks, umumnya suka dengan suara drum. Ya. Nah, tidak kebetulan kalau upacaranya orang Saman itu agama tertua di bumi. Yang zaman dulu disebut animisme. Tapi sekarang bangkit lagi di seluruh dunia ada pengikut Saman. Ya. Upacara orang Saman juga banyak melibatkan drum. Tuk-t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 uk. Hal yang sama terjadi dengan gamelannya orang Bali. Guruji orang Bali dari kecil di pura. Kalau mau sembahyang di pura, piodalan bahasa Balinya, itu udah gong itu, ramis. Nah, yang memimpin itu kendang bahasa Balinya, bahasa Indonesia drum. Kalau keluar suara kendang, drumnya meninggi, musik yang lain meninggi. Kalau drumnya menurun, yang lain menurun. Kalau drumnya tambah lambat, yang lain seperti pemimpin. Pemimpin di gamelannya orang Bali. Sekarang Guruji diberkahi punya mata spiritual. Dan suara kendang, suara drum itu menenangkan alam bawah. Sehingga bisa dimaklumi upacara orang Saman drum. Gamelannya orang Bali juga drum. Karena itu menenangkan alam bawah. Alam bawah lebih tenang mendengarkan suara drum. Hal yang sama dengan terjadi mereka-mereka yang cakra satu dan cakra duanya terjadi sumbatan. Ketika mendengarkan suara drum itu lebih tenang dia. Sarannya biar Anda bertumbuh. Saran pertama, usahakan mendengar kendang, lama-lama kendangnya tambah halus. Jangan lagi yang kasar duk-duk-duk. Dihalusin. Yang kedua, jangan lupa energi bawah seperti seks. Kita enggak perlukan di sepanjang hidup. Kita hanya memerlukannya sampai umur 40-an. Di atas 50-an itu sudah menurun. Kalau kita pakai berlebihan nanti terjadi energi depleting. Jadi energi kita terbuang percuma. Jadi lebih cepat Anda sembuh
lebih bagus. Itu feedback untuk Anda yang suka drum. Ada halangan di cakra 1 dan 2. Cakra 1 itu di ujung bagian bawah dari tulang ekor belakang kita. Cakra kedua itu ya di belakangnya organ seks. Nah, cakra ketiga yang 11 inci di bawah pusar, yang disebut oleh orang bawah, orang Jepang menyebutnya sebagai hara, titik pusat dan benak. Teman-teman yang cakra ketiganya ada halangan, biasa suka gitar. Kita senang dengar putranya Gung Tut yang kebetulan cucu spiritual guruji yang sangat dekat dengan gua, suka gitar. Sebuah masukan di situ itu ada energy blockage, ada penghalang energi. Masukannya ke teman-teman anak muda seperti Gung Wah yang suka gitar, tolong tambah lama main gitar yang tambah halus. Berkah guruji pernah berjumpa Mas Ebit Gade. Saya ingat guruji dua kali pernah siaran langsung di Metro TV bersama Mas Ebit. Mudah-mudahan Mas Ebit menonton dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga. Dari dekat kelihatan Mas Ebit itu sehalus suara gitarnya. Orangnya tidak saja orang Jogja memang halus dasar. Tapi gitarnya halus, orangnya juga halus. Guruji minta maaf sekali sama Mas Ebit karena guruji lahir di Bali Utara. Bali Utara itu kalau di Jawa, Jawa Timur lah. Dimaklumin aja. Tapi setelah tua baru mengerti, Mas Ebit halusnya sehalus mainan gitarnya. Sehingga adik-adik pemain gitar, usahakan tambah lama main gitarnya tambah halus. Tidak saja gitarnya mainannya tambah halus, tapi energi di dalam juga tambah halus. Kadang orang yang ada halangan di cakra ketiga suka harpa, tapi di Indonesia kan sedikit yang main harpa. Cakra keempat dan kelima, jadi ulu hati sama ini masih di bab music as mirror. Empat dan lima itu menyukai flute, seruling. Makanya guruji kalau malam-malam menjelang tidur, terutama kalau ada tidurnya agak berat gitu, dengerin dah di YouTube hal-hal yang berbau flute, berbau seruling, ini cepat sekali. Karena memang kan ajaran di guruji yang mengalir melalui guruji lebih banyak berkaitan dengan cakra hati. Jadi bagi orang yang suka biola, biola juga mirip. Ya, sarannya bagi teman-teman yang suka seruling, suka biola, bikinlah rumah halus. Makanya channel YouTube yang favorit guruji itu di YouTube Meditative Mind. Di sana banyak flute. Ada juga Buddha main halus-halus sekali, itu seruling. Ada seruling India, ada seruling China, ada seruling Tibet. Banyak seruling, lain-lain ada vibrasinya. Jadi untuk cakra keempat, kan lima ini biola atau seruling. Dan Anda-anda yang punya getaran spiritual yang bagus, yang cakra keenam dan ketujuhnya terbuka, Anda akan suka dengan suara bel, gentar. Makanya tidak kebetulan di Hindu-Buddha orang menghantar doanya dengan gentar. Tidak kebetulan di gereja, sahabat gereja juga ada belnya yang bentuknya sama dengan gentar. Teng-teng, teng-teng. Guruji waktu masih muda tinggal di Jakarta, dekat rumah ada gereja. Minggu-minggu mendengar suara belnya gereja itu enak sekali. Belakangan baru mengerti. Untuk orang-orang yang cakra keenam dan ketujuhnya mulai terbuka, dia akan mudah tertarik dengan suara bel, suara gentar. Dan harus diakui, itu very uplifting. Dia sangat mengangkat perjalanan jiwa. Guruji hampir tiap sore, kira-kira jam 7-an, berdoa di atas punya secret temple, pakai gentar. Pakai gentar. Dan terasa sekali gentar itu mengangkat perjalanan jiwa. Dan Anda yang tertarik dengan cakra ke-8, ini di atas ubun-ubun, juga 11 inci, ada cakra tapi tidak terlihat. Itu juga menyukai bel, tapi bagian bel yang disukai adalah jeda. Jadi kan teng-teng, antara teng yang pertama dengan teng kedua, kan ada suara, nah itu yang disukai. Kalau 6 dan 7 suka dengan teng-teng-teng-tengnya, tapi yang ke-8 menyukai, sebenarnya,
do re, antara do dan re itu ada jeda. Makanya Mozart, benar Mozart tokoh musik besar dunia. The most beautiful music is silence between two sounds. Itu hebat. Musik terindah adalah keheningan di antara dua suara. Enggak main-main orang bisa berbicara seperti itu. Nah, itu bab pertama, music as mirror. Musik sebagai cermin kita. Sekarang adalah bab kedua, music as healer. Musik sebagai kekuatan yang menyembuhkan. Pertama, bagaimana musik itu menyembuhkan? Karena dia membawa balancing energi ke dalam. Energi penyeimbang. Contoh, orang-orang yang keras gitu, penyeimbangnya musik yang lembut. Orang-orang yang lembut, penyeimbangnya relatif yang lebih keras. Karena di titik keseimbangan itulah kesembuhan mudah terjadi. Nah, bagi teman-teman, terutama adik-adik yang masih muda, yang suka suara geladuk-geladuk, dog-dog-dog-dog, jangan lupa itu masukkan kalau Anda energi, ada energi, halangan energi di cakra 1 dan 2. Sarannya adalah sering melakukan apa yang Guruji lakukan. Guruji melakukan 2 kali sehari hari. Itu disebut sebagai centering yoga. Centering yoga kadang-kadang disebut sebagai energy alignment movement. Sekarang Guruji nggak bisa berdiri karena nggak boleh mengajar sambil berdiri. Bayangkan ini tubuhnya Guruji. Jadi ini sering diputar, ini kan bagian-bagian cakar 1 dan 2. Ada 6 putaran. Pertama kiri kanan, depan belakang. Kiri kanan, depan belakang sama memutar. Nah, seimbang ke belakang 3 kali, ke depan 3 kali, ke samping 3 kali, kanan 3 kali. Memutarnya ke kiri 3 kali, kanan 3, 6 gerakan. Dengan kalau seperti itu, karena sering diputar pinggang ini, jadi energi blockage itu rilis. Makanya Guruji kan relatif selamat di sektor ini, sektor seks. Para guru spiritual yang tidak selamat urusan seks kan banyak. Karena di samping benih itunya di relatif kecil, nomor 2 bertahun-tahun melakukan centering yoga. Anggap ini tubuh Guruji ya. Kalau gerak ke depan 3 kali, 1, 2, 3, imbangi ke belakang 3 kali. Ke kiri 3 kali, 1, 2, 3, ke kanan 3 kali. Putar kiri 3 kali, 1, 2, 3, kanan 3 kali. Sering itu pagi sore. Sehingga halangan-halangan energi di cakra 1 dan 2 bisa dirilis, salah satunya, bukan satu-satunya. Itu masukan sangat penting terutama ke adik-adik remaja yang energi seksnya sangat tinggi plus suka dengan suara drum. Dok, dok, dok. Bagi yang suka gitar, wah, cucu spiritualnya Guruji, titip pesan, Anda belajar dari suara gitarnya Mas Ebit, gade, halus, lembut. Biasanya gerakan antara satu ting dengan ting yang lain tambah lama, tambah jauh. Kalau gitar yang kasar, ting, 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 apalagi breng, 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 itu kasar. Ya kan, coba yang petikan tapi yang tambah lama halus, jarak antara satu ting dengan ting yang lain tambah jauh. Bagus kalau bisa mengerti keheningan di antara dua suara. Itu bagi mereka yang suka gitar dan halangan energinya di cakra ketiga. Bagi teman-teman yang mirip dengan Guruji, Guruji karena ajaran yang mengalir melalui Guruji berkaitan dengan cakra keempat, itu suka sekali dengan suara seruling. Yang lebih penting adalah pesan simbolik di balik seruling. Seruling dibuat dari bambu yang dipotong. Setelah dipotong, dilubangi. Pesannya sederhana. Kalau mau bertumbuh di dunia ini, cakra keempat, cakra kelima, Anda mesti mengalami banyak rasa sakit. Makanya ada buku Pain, The Gift That Nobody Wants. Rasa sakit, hadiah yang dibuang banyak orang, ajaran yang cocok sekali dengan Guruji karena berkaitan dengan cakra keempat kelima. Tiap kali mengalami rasa sakit, selalu bayangkan, aduh, serulingnya akan tambah indah suaranya.
Itu untuk orang-orang yang suka flute, suka ceruling. Setiap kali mengalami rasa sakit, di setelah rasa sakit, serulungnya akan tambah indah. Juli lalu, Guruji hampir berbahaya bersama ibu karena Guruji kena corona, 3 minggu di rumah sakit, udah ceritakan sering-sering. Tapi thanks God, setelah sembuh itu ketemu seruling yang jauh lebih indah. Itu untuk cakra 4 dan 5, belajar dari seruling. Nah, teman-teman yang belajar spiritual yang mendalam, yoga, meditasi, dan lain-lain, yang diberkahi cakra ke-6 dan ke-7-nya bergetar, itu murnikan diri dengan genda. Ya, berdoa usahakan pakai genda. Dan lebih penting lagi adalah gendanya keheningan di antara dua suara. Di atas sini, dekat kamar Guruji ada prasasti dan ditulis di batu. Tentang 11 makna genda ditulis di batu. Sehingga itu menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Terutama ia yang punya getaran di cakra ke-6 dan ke-7. Jika Anda diberkahi, sekali lagi diberkah orang lain-lain. Anda-anda yang cakra ke-6 dan ke-7-nya kuat dan bergetar. Anda bisa mendengar suara genda di alam ini. Di alam ini ada suara genda. Dalam cerita Guruji di sini di Pacun ada namanya Purusiwa Buddha. Purusiwa Buddha di lereng Bukit Sinunga, dekat situ ada sungai, air terjun. Tatkala Guruji masih muda zaman dulu, sekarang udah gak pernah keluar dari asrama. Pernah duduk sendiri lama di sana, terdengar suara genta panjang sekali. Curious bahasa Inggris, pingin tahu siapa sih bunyi genta. Turun dari Purusiwa Buddha, di sekelilingnya hutan tidak ada manusia, satu pun tidak ada manusia, tapi ada suara genta. Nah, itu bagus. Itu memberikan mirror sebagai masukan. Hehehe, hati-hati dengan cakra ke-6 dan ke-7. Perdalam lagi gentanya. Makanya di sini di asrama, di pintu di sana dijaga genta, di pintu di sana dijaga genta. Di sana ada patung genta, di sana juga patung genta. Di kamar Guruji ada 2 genta. Artinya sisi kiwa dan sisi tengah dua-duanya dijaga genta. Kiwa itu bahasa Bali yang hal orang Bali. Kiwa itu yang oleh orang awam, sekali lagi orang awam, berkaitan dengan yang gelap-gelap. Tengah itu orang awam menyebutnya yang terang-terang. Pada dua-duanya itu tidak terpisahkan. Kesimpulannya, sebagaimana cerita tadi, biar Anda enggak lupa, ini karena cerita mengenai, ya, hati-hati tadi cerita tubuh sebagai tempat suci kesembuhan, biar Anda sehat, selamat. Siapa yang berani mengambil sisi putihnya yang banyak, uang, keterkenalan, pujian orang lain, boleh, enggak ada yang larang. Tapi siap-siaplah, setiap kali bagian putih itu membesar, bagian hitamnya juga membesar. Kecelakaan kehidupan terjadi karena orang mengambil putihnya tapi tidak siap dengan besarnya hitam yang datang. Contoh berguru, bukan jelek-jelekkan orang. Maaf, berguru. Michael Jackson itu kaya dan terkenal. Jadi bagian putih yang diambil banyak sekali. Tapi datanglah yang hitam, datang tuh ada tuduhan orang begini, begitu, ke pengadilan bahkan, hitamnya banyak. Enggak kuat, beliau suicide. Sehingga pesannya, terutama teman-teman yang vibrasi cakra ke-6 dan 7-nya tinggi, be balanced. Langkah keselamatan sederhana, Guru sudah mengambilnya dari umur 39. Ambil yang putih, uang, keterkenalan, yang hebat-hebat itu ambil secukupnya saja. Sehingga yang hitam juga datang secukupnya. Karena godaan hitam datang secukupnya, kita bisa menyelesaikannya secara tentram dan damai. Dengan cara seperti itu, lebih mungkin kita sehat dan selamat bersama keluarga. Terima kasih banyak. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Damai di bawah, damai di tengah, damai di atas. Terima kasih jiwa-jiwa yang indah, pencari cahaya dimanapun. Terima kasih.
Thank you.